Barang bukti sabu yang akan dimusnahkan kurang lebih, kalau kita melihat barang bukti yang ada 200 gram itu bisa atau mengancam keselamatan membunuh 1000 anak bangsa yang ada di Palangkaraya ini. Jadi kita bayangkan kalau itu minimal, angka minimal 200 gram sabu ini bisa membunuh atau menghancurkan 1000 anak bangsa yang ada di Palangkaraya ini.